Sebelum kita membahas lebih lanjut, saya ingatkan agar penonton setia update pertahanan, untuk dapat menonton video ini sampai habis supaya dapat memahami isi beritanya. Dilansir dari laman berita resmi Kompas.com, dikabarkan, baru-baru ini Rusia siap untuk memasok 11 jet tempur multiperan Sukhoi Su-35 ke Indonesia. Namun, kapan jadwal pengiriman ke 11 jet tempur tersebut? Sejak awal, proyek penyediaan 11 jet tempur multiperan Su-35 ke Jakarta telah menarik perhatian masyarakat dunia, kata Resetnikova di sela-sela pameran Dirgantara MAX 2021, seperti dikutip dari TASS sebagaimana dikutip dari kontan.co.id, Kamis tanggal 22 Juli tahun 2021. Tidak mengherankan, setelah menandatangani kesepakatan, pihak Indonesia menghadapi tekanan ekstensif dari perwakilan negara tertentu, ungkap dia kepada wartawan. Pada semua tingkat yang memungkinkan, Jakarta sangat disarankan untuk meninggalkan proyek tersebut. Namun, kami dengan yakin menegaskan, pihak Rusia bermaksud memenuhi kontrak ini, imbuhnya. Menurut Resetnikova, Rusia memandang Indonesia sebagai salah satu mitra utama di kawasan Asia Pasifik. Pada tahun lalu, Amerika Serikat dikabarkan menekan Indonesia agar membatalkan kesepakatan untuk membeli jet tempur buatan Rusia dan kapal laut dari China. Hal ini adalah bagian dari upaya global AS untuk mencegah para kompetitor mengikis superioritas militer AS. Seperti diberitakan Bloomberg pada tanggal 15 Maret tahun 2020, seorang pejabat yang tak disebutkan namanya mengklaim bahwa Indonesia memutuskan untuk tidak melanjutkan rencana pengadaan 11 jet tempur Sukhoi Su-35 seharga 1,1 miliar dolar AS. Pejabat tersebut juga bilang bahwa AS menekan Indonesia agar menjauh dari perundingan dengan China untuk membeli beberapa kapal patroli angkatan laut senilai 200 juta dolar AS. Sang sumber bilang langkah untuk mengesampingkan kesepakatan itu terjadi setelah para pejabat AS menjelaskan bahwa Indonesia dapat menghadapi sanksi karena berurusan dengan Rusia. Presiden Joko Widodo juga khawatir Amerika Serikat akan mengambil tindakan hukuman terhadap hubungan perdagangan jika melanjutkan perjanjian China. Langkah-langkah tersebut menggambarkan bagaimana AS mengalami beberapa keberhasilan, yang kadang-kadang dengan menggunakan isu keuangan dan ekonomi untuk menghalangi negara-negara dari berurusan dengan Rusia dan China, yang telah diidentifikasi oleh pemerintahan Trump sebagai ancaman terbesar bagi keamanan nasional Amerika. Pihak Rusia mengaku siap mengirim 11 unit pesawat jet tempur Su-35 yang dipesan Indonesia sesuai kontrak yang ditekan. Moskow menyatakan masih menunggu keputusan Jakarta soal jadwal pengiriman. Direktur Jenderal Rosoboronexport Rusia, Alexander Mihev, mengatakan tak ada yang menghalangi Moskow untuk mulai memenuhi kontraknya dengan Jakarta. Berdasarkan kontrak yang ditandatangani pada tahun 2018, Rusia harus mengirimkan 11 unit pesawat jet tempur Su-35 ke Indonesia. Kontrak pembelian jet tempur itu senilai 1,1 miliar dolar Amerika Serikat. Perjanjian antar pemerintah telah ditandatangani, semua kondisi untuk kesepakatan telah didokumentasikan, dan kami sedang menunggu kontrak untuk mulai berlaku setelah pihak Indonesia membuat keputusan, kata Mihev kepada wartawan di sebuah pameran di Dubai, seperti dikutip Sputnik News pada Agustus lalu. Moskow mengungkap, adanya ancaman Amerika Serikat terhadap Angkatan Udara Indonesia jika nekat membeli pesawat jet tempur Su-35. Ancaman berupa sanksi itulah yang membuat militer Indonesia berhati-hati untuk mengakuisisi pesawat tempur Rusia. Pada saat itu, Direktur Kerjasama Internasional dan Kebijakan Regional Rostec Rusia, Viktor Kladov, membeberkan ancaman tersebut. Kami merasa beberapa negara lebih berhati-hati, kata Kladov. Misalnya,
Kemarin saya berbicara dengan Kepala Angkatan Udara Indonesia dan dia menyebutkan CAATSA, hukum AS, katanya lagi mengacu pada Countering America's Adversaries Through Sanctions Act, sebuah undang-undang AS yang mengamanatkan penjatuhan sanksi terhadap negara-negara yang membeli senjata Rusia, Korea Utara, dan Iran. Dari apa yang dia katakan, saya mengerti mereka menerima ancaman. Mereka tergantung tidak hanya pada peralatan Rusia, mereka tergantung pada sebagian besar peralatan buatan AS. Jika sebagai tindakan hukuman, katakanlah, pabrikan Amerika berhenti memasok suku cadang, berhenti mendukung peralatan buatan Amerika, maka akan ada masalah keamanan di pertahanan nasional di Indonesia. Jadi, mereka sangat berhati-hati, papar Kladov. Dari apa yang dia katakan, saya mengerti mereka menerima ancaman. Mereka tergantung tidak hanya pada peralatan Rusia, mereka tergantung pada sebagian besar peralatan buatan AS. Jika sebagai tindakan hukuman, katakanlah, pabrikan Amerika berhenti memasok suku cadang, berhenti mendukung peralatan buatan Amerika, maka akan ada masalah keamanan di pertahanan nasional di Indonesia. Jadi, mereka sangat berhati-hati, papar Kladov. Sutisna mengakui bahwa Indonesia masih mengandalkan pesawat jet tempur F-16 untuk melindungi wilayah udara negara. Kami akan membeli 2 skuadron F-16 tipe terbaru Viper Block 72, kata pejabat senior militer tersebut di Pangkalan Angkatan Udara Rusmin Nurjadin di Pekanbaru, Riau, tanggal 29 Oktober lalu.